mobil milik salah satu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP, yaitu Arteria Dahlan Pajero, berwarna hitam dengan plat nomor 419607. Nah, di sini plat nomornya sama nih sama yang tadi, 419607. Dan kalau kita lihat dengan dekat, Velfire juga sama, masih sama plat nomornya. Juga bisa kita lihat ini Mitsubishi Pajero juga warna putih, masih dengan plat nomor yang sama, yaitu plat nomor juga masih sama, 419607. Nih, dari yang pertama ini kita bisa lihat bahwa ini adalah mobil Mitsubishi Pajero berwarna hitam dengan plat nomor 419607. Kemudian di sebelahnya ini juga ada Nissan X-Trail warna putih. Nah, di sini juga bisa dilihat nih, ternyata di sini plat nomornya sama nih sama yang tadi, 419607. Dan kalau kita lihat dengan dekat, ini ada tanda bahwa ini adalah plat nomor dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi ini mungkin ditengarai adalah mobil atau kendaraan roda 4 milik anggota dewan, anggota wakil rakyat. Ini baru dua ya. Kemudian kita bergeser lagi. Ini di sini ada Toyota Velfire, juga sama, masih sama plat nomornya, juga nomornya 419607. Ini baru tiga ya, tadi ada Mitsubishi Pajero, ada Nissan X-Trail, kemudian ini juga ada Toyota Velfire. Nah, kemudian ini di sebelahnya kebetulan ada mobil milik salah satu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP, yaitu Arteria Dahlan. Ini posisi masih ada di basement Nusantara 2 gedung DPR RI. Ini kemudian ada juga mobil, masih kurang informasi ini tempat siapa. Nah, kemudian dua mobil sisa ini ada dua mobil terakhir. Bisa kita lihat, ini Mitsubishi Pajero juga warna putih, masih dengan plat nomor yang sama, yaitu 419607. Dan mobil terakhir ini adalah Mitsubishi Grandis warna hitam, plat nomor juga masih sama, 419607. Neo TV Channel Bang Kumis berbagi referensi informasi faktual dan terpercaya.